Seterusnya, pemilihan PKR semalam ya kecoh dari tengah hari membawa ke malam. Dan ada yang cedera, ada juga yang ditahan pihak berkuasa dan semuanya berpunca kelemahan sistem e-undi yang dikatakan lembap. Dan di talian ketika ini, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, iaitu panel penyelidik Universiti Malaya ataupun UM. Jadi, Assalamualaikum Dr. Awang Azman. Waalaikumsalam, Sah. Baiklah, Doktor. Adakah kekecohan semalam ya mengesahkan kekhawatiran mengenai sistem e-undi yang diragui kemampuannya oleh segelintir ahli PKR? Ya, kekecohan semalam sememangnya mengesahkan seolah-olah kekhawatiran yang berlaku itu mengenai sistem undi itu memang ada. Ia seolah-olah ada suasana tip of iceberg atau sekadar penunjuk ada masalah isu yang lebih kompleks dalam pengenalan undi ini. Banyak insiden di luar jangkaan berlaku. Kita lihat di Kedah, 9 daripada 5 keputusan tersebut digantung. Yang ini, undi sepatutnya boleh diakses di efektif sesuai dengan ekologi kawasan. Termasuklah di kawasan luar bandar dan bandar. Kalau lihat Pulau Pinang kawasan yang bandar, kita lihat itu berkaitan dengan internet itu kurang berlaku. Tetapi di Kedah, agak itu server itu menjadi lambat. Saya difahamkan demikian. Dan banyak juga kebimbangan. Cuti boleh dikodam, kurang efisien. Dan ini sebabkan sistem e-undi ini dilihat kurang cekap dan pada masa sama strategi boleh dimanipulasikan. Jadi doktor ya, PKR sepatutnya tidak terburu-buru menggunakan sistem yang belum teruji kemampuannya jika digunakan secara maksimum. Dan petugas juga dikatakan tidak bersedia atau tidak cukup latihan pada untuk mengadakan sistem e-undi ini. Jadi pandangan doktor, perlukah pemilihan ini ditangguhkan? Okey. Pemilihan ini memang wajar ditangguhkan sebab kita sendiri melihat terdapat keraguan dalam kemampuan e-sistem ini oleh ahli dan pimpinan PKR sendiri. Penggunaan sistem pengundian elektronik ini seolah-olah lagi belum mempunyai persediaan yang mencukupi dan belum lagi mantap. Tapi kita kena faham juga inilah kali pertama PKR menggunakan sistem ini. Namun, PKR tak sewajarnya terburu-buru menggunakan sistem ini yang belum dianggap belum teruji kemampuannya. Simulasi sistem ini seingat belum lagi begitu efisien. Malah petugas dilihat kurang bersedia sepenuhnya dalam menghadapi kemungkinan yang berlaku seperti semalam. Dan ini seolah-olah kurangnya persediaan dan latihan. Maka pemilihan ini memang wajar ditangguhkan. Dan kalau kita lihat sistem ini agak ideal dan kompleks sistem undi PKR ini yang dipilih diminta 20 majlis pimpinan pusat, 4 calon naib presiden, dewan presiden, 15 AJK di peringkat cabang dan sebagainya. Ramai yang berdapat ia lebih partikel untuk pemilihan timbalan presiden naib presiden saja. Malah ada juga pendapat kalangan ahli PKR bahawa ia wajar kembali menggunakan sistem manual. Manakala bagi orang tua yang kurang mahir dengan teknologi, ini menyebabkan proses masa yang lama. Dan apabila memakan masa yang menyebabkan ada yang merasa tidak puas hati, marah dan menyalahkan sistem e-undi ini. Walaupun kita tahu sistem e-undi ini dapat menyematkan kos dan tenaga sekitar 30%. Jadi, Dr. Awang, jika berlaku penangguhan, bermakna ada kemungkinan saf baru PKR tidak dapat ditentukan menjelang konvensyen parti itu November depan. Malah, sedikit sebanyak akan menjejaskan kempen pilihan raya kecil Port Dickson. Apa langkah segera yang perlu diambil oleh PKR, Doktor? Okey, dalam konteks ini, PKR perlu membezakan kempen dalam pemilihan PKR dengan PRK di Port Dickson. Dalam konteks pemilihan PKR, ia perlu dilangsungkan dengan harmoni, rasa sayang kepada parti yang tinggi, bertanding sebagai satu keluarga besar untuk mengukuhkan kekuatan parti itu sendiri dan bukannya berdelagah sesama sendiri hingga episod kursi terbang di Pulau Pinang itu berlaku. Dan dalam konteks fokus kepada PRK di Port Dickson, bermakna semua ahli dan jentera parti PKR perlu bersatu untuk memastikan kemenangan bakal calon pada menteri daripada PKR ini untuk pertama kali dalam sejarah untuk menang besar dan jauh mengatasi keputusan 3 PRK sebelum ini. Ini penting untuk menunjukkan solidariti parti PKR terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selama ini menjadi ikon penting PKR. Tanpa Anwar maka tak wujudlah parti keadilan
rakyat tersebut. Betul. Dan berkenaan penggunaan sistem e-voting yang digunakan PKR, ia perlu disemak semula dan berikan perbaikan. Dan kita perlu tegaskan kat sini, kontraktor yang menalikan server prasarana internet ini atau yang dalam sistem tersebut perlu bertanggungjawab dengan isu nama yang tidak ada sistem. Selain pejabat setara agung PKR sendiri, seharusnya memastikan setiap nama ahli dikemaskini dan dimasukkan dalam sistem tersebut. Tindakan ini perlu dilakukan segera bagi menjaga integriti PKR dan mengurangkan keresahan sebilangan ahli pimpinan PKR akan kemampuan sistem e-undi ini. Dan yang terakhir ialah persediaan yang lebih mencukupi termasuk menerangi melihat kemungkinan-kemungkinan perkara di luar jangka ini perlu ada latihan-latihan yang khusus untuk menerangi isu ini.